saya sangat menyayangi dan mencintai adik saya Dinda Candy. Ya kalaupun dia nanti misalkan jodoh saya jadi calon istri saya, kenapa enggak? Insya Allah. Menanggapi video Dinar Candy yang viral nih, akhirnya dia berani, dia kan ngomong doang, ternyata berani, benar-benar aksi apa namanya, pakai bikini di pinggir jalan. Gimana menurut Bang Ali? Ya yang jelas sih saya sangat menyayangi dan mencintai adik saya Dinar Candy. Ya kalaupun dia nanti misalkan jodoh saya jadi calon istri saya, kenapa enggak? Insya Allah. Ya kalau melihat kejadian itu terus terang ya saya prihatin ya. Ya kan sudah pernah bilang di IG juga, daripada dia seperti itu mendingan baca Al-Qur'an. Insya Allah kan lebih berkah, terus juga lebih menyejukkan. Semua juga kaget gitu ya. Ya ini juga viral gitu kan, dan jadi bahan perbincangan juga. Ya menurut saya sih lebih baik kita jadi bahan perbincangan untuk hal-hal yang positif ya. Menurut saya ini sangat melihatkan itu ya, mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat Dina gitu. Jadi gimana sarannya, lebih baik videonya dibikin kayak gimana coba kalau ya, menurut Bang Ali? Kalaupun nanti beliau pengen nyari perhatian publik, ya pakai hijab, pakai gaun, ya gaun nikah, gaun pernikahan. Ya. Dia bilang Bismillah saya mencari suami. Nah itu kan doa juga, cita-cita kan semua pengen dapat pasangan. Nah justru dengan adanya PPKM ini jadi ada teman cerita kan, suami ya kan? Jadi okay. Itu sudah janji Allah itu pasti, kalau kita berjalan di jalan Allah, insya Allah hati tenang, insya Allah.